Misalnya sejumlah rumah sakit di ibu kota mengambil langkah untuk mengantisipasi lonjakan pasien COVID-19. Rumah sakit Kartika Pulau Mas salah satunya menambah jumlah tempat tidur, obat-obatan, hingga tabung oksigen. Saat ini Indonesia tengah dilanda lonjakan kasus COVID-19 seperti di Provinsi DKI Jakarta. Tentu dari persiapan dari sejumlah pihak, salah satunya adalah pihak rumah sakit. Dan saat ini saya akan bertanya langsung kepada pihak rumah sakit terkait sebenarnya seperti apa persiapan mereka mengantisipasi adanya lonjakan kasus COVID-19, terutama di gelombang ketiga. Saat ini sudah bersama dengan saya, Dr. Sadewa Yuda Sukawati, selaku manajer umum Rumah Sakit Kartika Pulau Mas. Selamat siang, Dok. Siang, Mas. Ya, Dok, bisa dijelaskan terkait apa persiapan yang dilakukan atau antisipasi dari pihak rumah sakit dalam mengantisipasi adanya lonjakan kasus COVID-19 gelombang ketiga? Oke, baik. Kami telah memperbaiki fasilitas, meningkatkan kualitas layanan, dan serta kita menambah SDM, Mas, untuk antisipasi corona tahun ini. Jumlah bed, apakah nantinya ada penambahan, Mas? Dan saat ini ada berapa banyak? Untuk existing sekarang itu 30 bed isolasi dengan tekanan negatif, total sekitar 50 bed. Kemudian untuk tabung oksigen, Dok, kemudian juga ventilator dan obat-obatan, apakah saat ini masih aman untuk penyediaannya? Kami selaku manajemen telah mempersiapkan 5 ICU dengan ventilator, serta 4 HNFC, serta untuk kesediaan oksigen, kita punya 2 sistem, yaitu dengan tabung 6 meter kubik dan VGL. Alhamdulillah stok masih aman, serta obat-obatan di farmasi juga aman untuk 1 bulan ke depan. Terima kasih banyak Dr. Sadewa atas waktunya. Sehat selalu ya, Dok, ya. Selamat siang. Ya, pemirsa, memang untuk persiapan terus dilakukan, salah satunya seperti di Rumah Sakit Kartika Pulau Mas, yang mana kami bertanya tadi, memang untuk persiapannya sudah cukup baik. Nah, memang tentunya ini jangan sampai begitu untuk kasus COVID-19 gelombang 3 ini terjadi. Untuk itu adanya peran aktif dari seluruh pihak untuk bisa bersama-sama menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan juga proses vaksinasi. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Nanda Gautama, iNews, melaporkan.